berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena kebenaran dan nama Kristus. Berbahagialah kamu jika kamu difitnah karena Roh Allah, Roh kemuliaan ada padamu. Jangan ada orang yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Jadi menderitalah sebagai orang Kristen. Jangan malu, tapi muliakanlah Yesus. Karena sekarang penghakiman dimulai dari rumah Allah yang pertama dihakimi. Jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apa yang terjadi dengan orang berdosa dan orang fasik? Jangan ada orang yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Jadi menderitalah sebagai orang Kristen. Jangan malu, tapi muliakanlah Yesus. Jangan ada orang yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Jadi menderitalah sebagai orang Kristen. Jangan malu, tapi muliakanlah Yesus. Jangan malu, tapi muliakanlah Yesus. Jangan malu, tapi muliakanlah Yesus.